Dalam usaha depani banjir yang berlaku setiap tahun, Malaysia sedia mendapatkan kepakaran dari Belanda untuk menambah baik sistem tebatan banjir. Bantuan kepakaran itu, akui Perdana Menteri, dapat mengurangkan kos perbelanjaan negara dalam pengurusan bencana banjir. Dengan kehadiran beberapa pakar itu akan membantu mudah-mudahan dapat mengawal sebahagian daripada tekanan daripada masalah banjir yang kita hadapi. Karena saya terangkan kepada dia, belanja umpamanya dalam terakhir ini, keseluruhan masalah banjir itu mencecah hampir 15 bilion ringgit. Ya. Tapi dia beritahu, dia kata kalau dengan kepakaran, dengan teknologi baru, mungkin kita tidak perlukan kos setinggi itu. Jadi saya diminta umpamanya Menteri Luar dan Ketua Setiausaha menyegerakan supaya kepakaran itu dibawa segera sementara kita mengambil langkah-langkah segera meringankan beban rakyat yang menghadapi masalah banjir. Perdana Menteri juga telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk mengambil tindakan lanjut berhubung kerjasama itu termasuk menyegerakan proses ketibaan pasukan pakar berkenaan ke Malaysia.